Apa yang paling mahal? Oleh. Apa di sini? Nah, kau tahu tentang apa? Ikat ni apa yang mana? Tidak apa lagi ni. Terus, dia bukan barang ni. Tak suka yang berapa tu? Tidak mahu mikir. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pagi ini kita akan melakukan kegiatan di musim dingin. Kegiatan apa aja sih yang kita lakukan di sana? Yuk ikutin terus perjalanan kita dan kegiatan kita. Tapi jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih. Akhirnya kita sampai juga. Ini kembaran suamiku lagi nyiapin kayu bakar buat penghangat ruangan karena di sini kan hawanya lagi dingin. Nah, jadi kita pakai penghangat ruangan soba seperti itu. Nah, sebelumnya saya udah siapin perbekalan. Ini ada kastani nih, cabai rawit, bakso, indomie, penyir hewa kesukaan suami, Nescafe juga tentunya, cemilanku. Nah, ini ikan hamsi, ikan yang hanya ada di Turki, karadeniz. Nah, ini jamur, kentang, jeruk, bawa tomat juga, bawang merah deh. Nah, itu lemon. Ini nih cabai Turki, rasanya manis. Tentu saja bawa saus sambal. Nah, ini roti juga. Nah, ini perbekalan kita di sini. Nah, ini saya bawa babat dimasak di sini supaya tidak bau. Air hangat juga. Nah, dia lagi nyiapin kayu bakar supaya nggak habis kayu bakarnya dan ruangannya supaya tetap hangat. Nah, ini tuh bahce. Bahce itu kalau di kita kayak saung. Nah, ini suamiku sudah menyiapkan nanti pohon yang mau ditanam ya. Terus seperti ini. Terus nanti kita mau nanam apa? Kita nanam pohon cemara. Kenapa nanam pohon cemara? Karena supaya terlihat natural. Nah, ini pohon cemara. Kenapa sih ditanamnya pada saat musim dingin, nggak musim panas aja? Karena menurut mereka itu kalau musim panas tanaman cemaranya akan kering ketika kita tanam. Jadi mereka menanamnya di musim sekarang. Nah, itu dia. Ini ada beberapa trik nih dari mereka supaya si pohonnya nggak tumbang atau tumbuh sempurna. Mereka memakai tali lalu diikat. Nah, kenapa? Karena di musim dingin ini itu kayak anginnya kenceng banget. Nah, ini supaya nggak tumbang, jadi mereka ikat di ranting kayu seperti itu tuh. Evet, kestane. Evet. Patates. Hı hı. Evet, fırında. Harika arkadaşlar. Şimdi ileri.
Kristalnya. Cek Grisel. Tamam. Bak, ini cara bukanya kayak gini. Habis dipanggang, tunggu dulu beberapa menit. Nah, enak banget. Iya. Yeah. Nah, jadi itulah kegiatan kita di Tarla ketika musim dingin ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.